Astagfirullahaladzim. Denyut nadinya banyak menghilang. Hi, udah cukup. Nggak usah lu salurin lagi tenaga dalam lu. Gue kagak nyalurin tenaga dalam gue, tapi gue menarik tenaga dalam gue. Babe Agi mempertaruhkan nyawanya demi Fanya. Aku puas bisa melihat Agi akan meregang nyawa. Mohon hentikan, Be. Be, cukup, Be. Pak, Be. Tahan, Mati. Kalau menghentikan Agi, berarti membahayakan nyawa Fanya. Mbak Oni, pasti mohon tolongin Mbak Be, Mbak. Aku puas kalau aku bisa menyaksikan Agi akan mati. Lebih baik aku pergi dari sini. Wah. Kasihan Babe Agi. Demi menyelamatkan hidup Fanya, dia rela mempertaruhkan nyawanya. Enggak usah urusin gue. Urusin Fanya dulu. Ya udah. Alhamdulillah, nadinya sudah mulai bergerak dan masa kritisnya sudah hilang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari. Kenapa di sekitar rumahnya banyak kupu-kupu? Apa ada hubungannya dengan kupu-kupu beracun? Aku gak peduli, karena Kampung Jawara bukan urusanku. Aku yakin Mas Junet belum diobati oleh siapapun. Aku jadi penasaran apa yang terjadi di rumahnya Agi. Dia pasti lagi bersedih karena kehilangan muridnya. Aku gak sabar, pengen ngelihat rasa sakit Agi yang sudah kehilangan seseorang yang dia sayangi. Be, ini Be, bawa minum dulu ramuannya. Astagfirullahaladzim, Be. Ya Allah, apa ramuannya gak ngaruh ya ke tubuh Babe? Gak apa-apa, Pati. Mendingan lu bantu Abang Oni urus Fanya. Bibir Babe Agi menghitam. Jangan-jangan ini tanda-tanda keracunan. Pati. Iya, Be. Lu bacain salawat buat Babe. Kalau pengen bantu Babe. Baik, Be. Kalau begitu maunya Babe. صلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول suara Fatih aja gesit banget bangun. Ya karimal akhlaq, ya habib.
Apa dengan kondisi Babe Agi? Babe Agi kenapa? Alhamdulillah. Fanya, lu masih sakit. Alhamdulillah, Be. Fanya udah baik kan? Padahal Fanya kena kupu-kupu beracun. Oh iya, Be. Kok Babe bisa kena kupu-kupu beracun juga, Be? Lagi apa, Neng? Lagi olahraga, apalagi latihan silat? Saya harus cari penangkal kupu-kupu itu. Fanya, kamu cari kemana? Gak usah nekat. Gue tahu kok siapa yang melakukan teror Kampung Jawara. Tapi Fanya, kamu belum sembuh. Fanya! Tunggu, Fanya! Nih, gue minta lo temenin mereka. Ji, gue kan ngerasa gak muda lagi. Biarkan aja, itu urusan mereka-mereka yang muda. Ngomong-ngomong, sebelum lo mati, ada pesan-pesan terakhir gak? Mau dikubur di mana? So tau lo, emang umur punya lo. Bercanda, Ji. Gitu aja sewot. Fanya, sebaiknya kita pulang aja ke rumah Babe Agi. Tuh, kamu masih sakit kayak gitu lagi? Iya, nanti Fatih, kalau gue dapet penangkal racunnya lagi, biar Babe Agi cepet sembuh lagi, baru deh gue pulang ke rumah Babe Agi. Tapi Fanya, masalah kita ke rumah ini. Rumah ini tuh rumah orang udah nolongin papa saya. Dia bukan orang jahat. Fatih, lu jangan sok polos dong. Om Junet kan orang jahat. Yang punya rumah ini juga orang jahat. Saya gak suka kamu jelek-jelekin papa saya.